Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kembali lagi dalam the Pakci is the Jukarli. Ya guys, nah ini tontonan apa ini? Tontonan lebih 6 juta Pakci. Apa ini? Nah, ini adalah Iksan Skuter bingung live pameran fakta wujud karya 2019. Oke, aku nggak tahu juga ini, tapi ini adalah lagu yang katanya ada sedikit lagu yang gimana ya? Ini lagu ini aku nggak tahu ya, tapi diminta kita itu untuk melihat karena ini adalah real seniman bilang. Oke, oke kita. Kita pastinya sekarang ini baru ingin berkenalan dengan iya. Kita siapa namanya coba, Iksan Skuter. Ya, kita itu sekarang ini coba untuk melihat request teman kita yang kita nggak tahu lagi ya. Nah, benar. Karena setiap apa yang diminta dan dikomentar itu adalah salah satu perkara yang pastinya kita nggak tahu yang di luar. Di luar pengetahuan kita juga. Ya, kadangkala kita tahu siapa artisnya, ada yang kita nggak tahu. Nah, yang ini kita nggak tahu nih guys. Tapi kalau Anda tahu, sila komentar di bawah. Siapa sebenarnya Iksan Skuter ini? Bingung. Iya, tapi banyak banget peminatnya ya. Iya betul. Bukan maksud aku tajuk lagunya bingung. Ya bingung. Kita juga bingung. Tapi kita juga bingung. Ya, tapi kita ingin mendengar bakatnya. Ya, so gak perlu basa-basi, kita akan mulakan reaction kita dalam 3, 2, 1, and go. Os, panjangnya tak kayak miring ini. Leng ini kurang tepat aku re. Leng ini kayak foto-foto di mana. Rodrok ini kan gak ono di baliu-baliu gak ono. Perlukan translation ada. Guys. dipasang tuh. Iya tak. Iki arek trometan gak gelem maju wis. Tapi tepuk tangan buat acara ini. Ini adalah acara sangat keren. Ditunggu tahun depan lagi dengan karya-karya yang lebih fantastik. Klasik. Ada harmoni nikah itu yang mahal itu, guys. Yes, klasik. I like it. Bentar ya. Nyetem dulu ya. Ya inilah kelemahannya live itu, Bro. Dulu aku pernah lip sync, enggak pernah salah. Woi, lip sync guys. Lip sync enggak pernah salah. Loh, kalau tenang. Tenang. Wah, woy. Itu aja ya. Tim gitar tenang. Di sini aja boleh. Boleh tuning. Gila ini orang. Baru oke nih. Nyanyi bareng lo ya. Hai. Wow. The real seniman. Oh my god. Kiri dikit. Kanan dicap kapitalis. Oh my god. Keras dikatai fasis. Wow, tengah dinilai tak ideologis. Muka klimis katanya necis. Jenggotan dikatai teroris. Jenggotan itu bersurban dibilang karap-arapan. Celana Levis dibully ke barat-baratan. Diam dianggap pasif. Aku perjuangan ini. Rantang katanya subversif. Bertani dianggap kuno. Jadi pegawai di stempel mental londo. Jadi petani dalam kuno. Memilih jadi kere salah. Aduh salah apa ya? Ingin kaya sangatlah susah. Belum berhasil dihina.
sukses jadi om jombang. Wah. Aku dengar suara anak kecil juga. Menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup, gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. TV-TV mengejar rating. Wow. Koran mengais berita tak penting. Kebenaran diiklankan. Dusta-dusta dilambungkan. Kurusetra sudah digelar. Dalangnya akan berkoar. Lakon sudah disiapkan. Korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja. Oh my god, surprise betul. Menjadi manusia itu ada masalah buat manusia. Wow. Manusia itu adalah masalah juga ya. Aku suka liriknya guys. We love it. Maling sandal dibakar. Koruptornya didoain aja ya. Wah. Wow. Guys, sumpah, I will cari lagu ini. Mencari manusia. Oke. Okay. Respect. Wah. Terima kasih. Yes, ini buat pertama kalinya kami berkenalan dengan Iksan Skuter. Dan suaranya tuh memang suara-suara seniman, suara-suara emas. Inilah dipanggil sebagai suara emas. Lagunya ini aku akan bakalan cari ya, bentar ya, aku mau simpan dulu ya. Uh-huh.
Lagu X-Kan Scooter, aku bingung di notesku dulu. X-Kan Scooter, bingung ya. Ya, satu lagi boleh dikatakan dia punya lirik lagu ini sangat-sangat mendalam, sangat-sangat. Dia disebabkan lagunya sebuah penceritaan. Yes. Wah, gimana ya guys? Bayangin aja, dalam ceritanya semuanya adalah satu cerita yang sangat the real one, yang maksudku real ini. Itu yang kita hadapi ya, yang itu yang kita, ya seperti dia bilang tadi, apa, maling sandar dibakar, tetapi koruptor didoain. Betul, ini memang reality. Ya. Wow. Wah, tapi kita gak bisa udah lihat konser kayak gini guys, yang rame-rame. Nah, insya Allah akan endemik nanti, kita pas bisa yang gini juga. Nah, contohnya macam bagi aku di sini seniman-seniman yang berkarya seperti ini, yang sangat sederhana orangnya, seperti Iksan Scooter ini, PD Baik, Jason Ranti, Iwan Fals, semua geng-geng yang sangat rendah. Aku suka lagu-lagu ginian ya, karena itu membuatkan aku itu berpikir dan akan kondisi yang sekarang kita itu, alami sekarang nih, yang zaman now itu. Ya. Yes, betul-betul. Nah, semoga tetap semangat ya. Siapa namanya tadi ini? Iksan Scooter ini ya. Semoga bisa berkarya lagi. Ya, teruskan, karena suaranya itu, vokalnya ya. Nah, nggak tergantikan lah maksud aku itu. Yes. Lagunya itu jadi hidup gitu. Nah, satu lagi, ya. Satu lagi ini buat pertama kalinya kita mengenalkan kita. Mendengar suara Iksan Scooter ini serta cara penyampaiannya daripada musiknya itu memang sangat respect guys, respect. Ya, kita benar-benar salut ya. Karena wow, lagu-lagu kayak gini lah yang kita suka, dan kita itu pernah juga dikecam ya dan dihujat karena dengan lagu Iwan Fals ya kan? Iya, betul-betul. Mungkin ya banyak juga dislike yang kita terima karena kita mendukung lagu-lagu kayak gini. Tapi ini reality guys. Iya, betul-betul. Kita kena terima ya, baik atau buruk kita kena terima ya. Kita kita di sini bukan saja ingin lagu-lagu percintaan, berjoget-joget, iya, tapi lagu-lagu realistis begini. Lagu-lagu ini benar yang penting. Semangat dan juga perjuangan ya, kayak gini lah yang membuatkan kita semakin hidup guys. Dan kena ingat, liriknya sendiri itu bukanlah lirik yang penghujatan yang terlalu serius, tapi sindiran yang agak apa orang panggil tuh, jadi sebagai hiburan saja, begitu. Makin just macam spa. Susah aja. Wah, manusia itu masalah juga ya. Aku suka ya. Hey, bayangin aja apa dikatanya tadi. Memilih kiri salah, mau kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina sukses jadi omongan terangga. Menjadi manusia yang manusia seperti menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Iya. Aduh. Apa yang kata sukses itu apa, bila kita itu belum sukses dihina kita, udah sukses jadi omongan tetangga. Nah, itu salah ini, salah ini yang jadi apa tajuknya, jadi bingung ya, kita bingung juga. Iya, patutlah tajuknya bingung. Iya, bagus sih maknanya lagu ini, aku suka. Yes, ini aku sangat akan terus save dan juga aku akan cari nanti dan aku pengen dengar yang original. Mantap. Wow. So guys, terima kasih yang udah nonton bareng sama kita, yang udah send kita link ini ya. Ini benar-benar bermanfaat buat kita. Kami sangat-sangat berterima kasih karena menghantar liring ini, liring ini yang membuatkan kita menjadi bingung sekarang ini. Ya, benar. So this is so awesome ya. Terima kasih, amazing, amazing juga ya. This is make my day juga. So begitu saja video daripada kita, Baci. Dan satu lagi, jangan lupa follow Omah Cangkruk Sehat Tentrem. Punya channel untuk pelbagai lagi video-video yang menarik. Yes, dan juga jangan lupa untuk Iksan Scooter teruskan berkarya, semoga sehat-sehat aja ya. Amin. So, Anda seorang legenda. Yes, legend. This is legend. Yeah. So kita akan akhiri this video. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.